Halo teman-teman semuanya, balik lagi di sini bersama dengan Kejar TV. Nah, kali ini Kejar TV akan memberitahukan hal penting kita bisa mengecek backlink secara gratis ya di tools yang powerful, meskipun itu premium yang berbayar, tapi kita bisa gunakan yang gratis. Nah, namanya adalah Keyword Explorer dari Harif ya. Nah, cari aja di Google namanya Harif. Nah, jadi bukan ini, jangan langsung itu Harif. Oke, siap. Nah, nanti ketemu seperti ini, langsung klik backlink checkernya ya. Teman-teman klik backlink checkernya. Di sini teman-teman bisa langsung memasukkan domainnya. Nah, ini Harif ini merupakan tools yang powerful menurutku ya. Di sini ada site explorer, ada keyword explorer, ada site audit, ada rank tracer, content explorer. Namun di sini ada kelemahannya juga ya. Selain dia tuh powerful, harganya yang selangit gitu teman-teman. Di sini ada light $99 ya. Ini kita bisa menggunakan trialnya $7 ya. $7 berarti kalau $7 itu sekitar berapa itu, 100-an lebih ya. Nah, di sini yang paling besar tuh agensi ya. Nah, walaupun dia $7 ya trialnya, teman-teman bisa mendapatkan fasilitas yang luar biasa ya, karena aku sudah mencobanya yang trialnya, beli di orang, jadi dia yang apa yang beliin gitu kan. Nah, di sini ada perbandingannya, domain per day-nya 25. Ini 25 ini aja kalau maki sendiri selama 7 hari itu nggak habis ya, per day 25 gitu kan, nggak habis. Tapi kemarin aku habisin untuk backlinknya untuk mencari backlink, kemudian konten explorernya ini. Nah, konteks explorer, keyword explorer. Jadi keyword explorer ini penting banget ya. Penting banget. Misalnya teman-teman mau main AGC gitu, auto generate content. Nah, tentu saja yang diperlukan itu keywordnya. Jadi keywordnya tuh banyak, semakin banyak keywordnya nanti hasilnya semakin banyak pula kan kontennya. Nah, jadi kita akan coba di sini. Kita cari dulu websitenya. Jadi tentang komputer. Kita cari, nah ini misalnya yang ini ya, Salamadian. Oke, siap, kita copykan. Jadi ini bukan bermaksud memperburuk ya, tapi ini kita melihat backlink orang lain supaya bisa kita tiru. Jadi makanya kita tiru di mana sih dia meletakkan ini, meletakkan artikelnya ini di backlink. Nah, jadi seperti itu. Oke, create backlink, kemudian kita masukkan sini, pastikan, dan kita cek backlinknya. Kita checklist dulu nanti. Nah, di sini cross wall katanya, pilih yang cross wall ya. Lalu verify, dan di sini nih backlink profile untuk artikel ini dia. URL ratingnya itu 12, domain ratingnya itu 30, backlinknya 11 ya, referringnya 6. Jadi semakin banyak referring dengan tingkat kesulitan mengakses ini Google ini kan pencarian besar ya. Nah, itu tinggi referring kita kan, itu biasanya makin tinggi makin ada kemungkinan kita tuh muncul di sini. Jadi perbanyaklah referring domain kita ya, tapi disertai dengan ini backlink yang berkualitas, jangan yang spammy lah, bahaya itu. Nah, di sini bisa kita lihat referring pack-nya. Nih, DR ini UR, DR ini domain rating, sedangkan UR URL rating. Bagus tuh kalau menurut konversi Harif ini ya. Nah, ini no follow, konten, kameramen. Jadi, anchor backlink kita lihat satu sini ya. Set. Nah, di sini kalau kita lihat ini ada link yang mengarah langsung ke tempat tadi ya. Nah, nih kayak ini kan. Nah, Salamadian. Jadi teman-teman semuanya, ini fungsinya powerful banget. Nah, kalau kita pakai yang free biasanya dibatasin. Emang iya. Nah, ini batasin sampai segini cuman. Tapi kalau kita pakai yang trial $7 itu ya lumayan banyak ya dapatnya ya. Dan kita bisa filter domainnya itu per one apa satu per domain, jadi enggak duplikat dan lain sebagainya. Ini tools ya nih, set explorer,
Keyword Explorer, Site Audit, Rank Tracer, Content Explorer. Nah, jadi teman-teman semuanya, selamat mencoba Backlink Checker ini yang dari Haref ya, yang gratisan, dan silahkan coba nanti yang berbayar lah. Kalau nggak salah ada tuh yang jual tuh, dan bahkan ada yang lebih murah lagi dengan cara dia tuh masuknya rame-rame gitu. Private, kalau yang gratis tuh, yang berbayar tuh juga tuh private, kalau yang apa shared namanya ya. Oke teman-teman semuanya, sampai jumpa, terima kasih, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Silakan ditanyain kalau belum mengerti, dan silakan dibagikan jika bermanfaat. Bye-bye.